Hari ini ada satu buah pohon tumbang, lokasi itu di lampu kelurahan Gantes. Kondisi sendiri menghambat separuh akses jalan, dan penyebab daripada pohon tumbang karena terjadinya patahan pada sebuah pohon dan jatuh ke jalan sehingga menghambat separuh akses jalan. Untuk kemacetan nihil dan pengerjaan sudah selesai, paling tidak tadi kita bekerja sekitar 1 jam dan akses jalan untuk saat sekarang sudah mulai lancar.